Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Tidak boleh sembarangan. Kondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan dia marah juga, saya akan pasang badan tentu ini saya bertanya Pak Muldoko ini relawan tentu sudah bahwa saya sama kami pasang badan kenapa Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem mari selesaikan argumen atau secara hukum. Persembahan artinya itu bukan bahasa, bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Preman itu persembahan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada pribadi pada lembaga publik itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan ini.